bekerja di tempat tinggi sememangnya mengundang pelbagai risiko dan bahaya. Tak lagi bekerja sebagai pekerja penyelenggara bangunan setinggi menara berkembar Petronas KLCC yang mencapai ketinggian 452 meter. Namun itulah pekerjaan pilihan sekumpulan anak muda yang bernaung di bawah syarikat RopeQuest yang berhad di Johor Bahru. Jelas pengarah eksekutifnya, Abdullah Zul Yuzarin Yub Mahidin, antara risiko mereka ialah ketinggian, keadaan cuaca yang berangin, hujan dan petir, serta halangan dari segi struktur besi. Kalau kita nampak yang ini daripada jauh, kita bersedia untuk berhentikan kerja. Lagi satu berkenaan dengan kalau bekerja di skop tower telekomunikasi ini, dia terdedah dengan radiasi. Radiasi yang membuatkan kita hanya dibenarkan buat kerja selama 4 jam sahaja. Bagi pekerja RopeQuest, Muhammad Syahrul Rizam Ahmad Adnan, risiko dapat diminimumkan dengan ilmu, kemahiran dan kepakaran yang dipelajari. Kita kena memanjat dengan keadaan full gear. Maksudnya kita kena full dengan PPE, kita kena ada harness dengan carabiner, dengan semua PPE itu kena cukup. Jadi berat PPE tu je ada beberapa kilo. So kita nak kena memanjat tangga setinggi 87 meter. So dekat tengah-tengah tu kena sentiasa kena maintain safety, kena maintain ada point attachment kepada structure. Company kita orang apply RITAM standard. Kita orang cuba comply dengan RITAM standard, which means kita orang kena sentiasa maintainkan 2-point attachment all the time. Walaupun tempat tu simple, ada guide rail apa semua, tapi kita masih akan maintainkan 2-point attachment. Jadi macam sampai ke atas tu kena ada melalui lubang yang sangat sempit. Macam sangat sempit. Jadi tapi still kena maintainkan point attachment. Bagi pengasas syarikat ini, Mat Salim Muhammad Mokhtar, berharap pekerjaan ini mendapat tempat di kalangan anak muda. Kami juga menuju ke arah menghantar teknisyen ke industri minyak dan gas dan juga perkapalan untuk menyediakan lebih peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia dan juga generasi muda, di mana pekerjaan ini menjaminkan masa depan yang sungguh cerah dan juga berpeluang untuk bekerja di serata dunia berbekalkan dengan sijil profesional yang diiktiraf. Sementara itu, mengulas mengenai gambar selfie di puncak bangunan yang menjadi viral, Mat Salim menyifatkan ia adalah sumber inspirasi kepada rakyat Malaysia dengan berkongsi keindahan alam dan kebesaran Tuhan dari skop yang berbeza. Dan anda dapat saksikan lagi banyak gambar mereka di RopeQuest, laman Facebook RopeQuest dan juga astronomy.com. Terima kasih untuk kembangan di Kini Trending. Dan seterusnya, Festival Kuala